Jawatan Kuasa Pasaran Keuangan FMC dan Bank Negara Malaysia BNM mengumumkan operasi sistem pemindahan dana dan sekuriti secara elektronik masa nyata yang dikendalikan Payments Network Malaysia Sdn Bhd PayNet. Dalam satu penyataannya, Bank Pusat memaklumkan langkah ini merupakan sebahagian usaha untuk terus membangunkan pasaran bond Malaysia dalam siri kedua inisiatif oleh FMC dan BNM yang diumumkan pada 13 April lalu. Akaun sekuriti yang dipisahkan rentas akan beroperasi dalam dua fasa dengan fasa 1 bermula hari ini. Manakala pematuhan penuh fasa 2 pada 30 September 2018 untuk membolehkan peralihan yang cekap ke dalam peraturan akaun yang terasing. Melalui sistem ini, pelabur akan menerima akses maklumat yang lebih luas mengenai pasaran bond Malaysia bagi memudahkan mereka membuat keputusan dan menguruskan risiko dengan lebih baik. Maklumat seperti jenis pelabur dan aliran dalam pasaran bond kerajaan bagi pelabur bukan pemaustatin dan pemaustatin akan disediakan di laman web Hub Info Bond secara lebih teratur dan tepat pada masanya.